Kawan-kawan semua, ini adalah domba penggemukan pejantan. Jadi pejantan ini semuanya di koloni. Walaupun di koloni, dombanya itu nggak ada yang berantem, artinya nggak ada yang mau bertarung ya. Biasanya kalau domba pejantan, kalau misalkan kita dicampurin, biasanya itu pasti pada berantem, saling menyeruduk. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin cara seperti ini, sangat mudah sekali. Biasanya kalau yang di koloni itu tempatnya ataupun kandangnya itu minimalis, artinya kandangnya itu tidak terlalu lebar ataupun tidak luas ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah yang ada lahan sempit, bisa juga dibikin seperti ini. Artinya kalau misalkan kandang minimalis seperti ini, bisa muat banyak. Yang penting jangan disekat-sekat. Biasanya kalau domba penggemukan itu kan peruang satu, tujuannya biar enggak tarung. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalkan ingin dombanya enggak tarung, ya di koloni seperti ini, artinya jangan terlalu lebar ataupun terlalu luas ruangannya, biar dombanya itu tidak bisa mundur. Kandangnya terlihat sempit, tujuannya itu supaya tidak tarung dombanya, jadi supaya aman. Jadi diusahakan kalau yang ingin dombanya di koloni, domba penggemukannya, diusahakan kandangnya jangan terlalu lebar, diusahakan yang sempit, yang penting bisa gerak, bisa makan, biar enggak berantem. Jadi kandangnya harus sempit, walaupun banyak aman-aman aja nantinya itu.